Okey, dalam video ni kita nak tengok ringkas lah tentang aplikasi pantulan dalam penuh. So, ini adalah alat-alat yang ada menggunakan pantulan dalam penuh untuk dia function. Okey, getihan optik ni adalah, okey, katakanlah korang bayangkan ada orang tu dia sakit. Sakit dia macam dalam perut, dalam usus macam tu lah. Jadi, macam mana kita nak tengok dalam badan dia? So, apa yang doktor buat adalah dia masukkan satu tiub yang mana hujung tiub tu ada lampu dan juga kamera. Jadi, bila dia masukkan benda tu dekat dalam badan dia, apa yang berlaku adalah kamera tu dia boleh capture lah dekat dalam badan dia tu macam mana rupa dia. So benda tu menggunakan pantulan dalam penuh. Okay, lepas tu pemantul mata jalan ni yang dekat atas jalan waktu malam korang boleh nampak macam warna kuning tu kan. Itu bukan lampu sebenarnya. Itu adalah pemantul mata jalan. So dia menyala tu dia nampak macam dia menyala sebab ada kereta yang pancarkan dia punya lampu. So lampu tu dia pantul balik. So itu yang kita nampak sebenarnya. Okay, periskop tu untuk kita tengok benda di sebalik dinding. Okay, macam dalam kapal selam. Okay, dan last sekali adalah binocular prisma. So, binocular ni basically adalah teropong lah. Okay, teropong. Okay, by the way, prisma tu bentuk dia, prisma tu adalah macam bayangkan dia macam blok kaca yang bentuk dia macam ni. Okay, so dalam ni biasanya sudut dia adalah 45, 45, 90. Okay, ni 45, 45, 90. Okay. Oh, satu lagi aplikasi. Right. So sparkling diamond, kenapa dia boleh sparkle-sparkle gitu? Sebab pantulan dalam penuh berlaku, total internal reflection happen. So cahaya dia masuk. So bila cahaya masuk, dia akan pantul, lepas tu dia pantul lagi dan dipantul-pantul lah dekat dalam ni. Jadi itu yang kita nampak dia macam pling-pling-pling macam tu. Okay, so itulah yang berlaku dekat dalam diamond. Okay, jadi kita nak tengok sikit lah ringkas tentang ubah suai. Okey, ubah suai satu fiber optik. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah satu fiber optik. Okey, ataupun gentian fiber tadi, kita dah nampak bahawa dia ada dua lapisan, luar dan dalam. So, teras dalam dan teras luar. Lepas tu, dia tanya ini sifat-sifat dia. Jadi, cikgu share dekat korang dia punya jawapan, skema lah. So, basically yang pertama sekali, kita ada seberkas fiber optik. Okey, so fiber optik ni, kenapa seberkas? Sebab kalau satu-satu tak banyak cahaya yang boleh dipantulkan. Jadi bila dia seberkas tu maksudnya banyak. Kalau dia satu je macam ni je lah. Satu je lah cahaya yang boleh dipantulkan. Tapi kalau dia ada banyak maksudnya lagi banyak maklumat yang dia boleh hantar dalam satu masa. Macam tu. So seberkas tu maksudnya banyak lah. Okey, lepas tu indeks biasan. So kalau kita tengok dekat sini indeks biasan dalam lagi tinggi. Kenapa? Sebab ingat balik syarat pantulan dalam penuh adalah pertama, okay, dia kena daripada tempat yang tumpat ke tempat yang kurang. From denser to less dense. Jadi cahaya sekarang dekat mana? Dekat dalam kan? So bila cahaya kat dalam maksudnya dalam tu dah yang kena tumpat. So indeks biasan teras dalam lebih tinggi. Inner core has higher refractive index. Okay, sebab cahaya tu kena. Sebab refractive index bila tinggi, maksudnya ketumpatan dia lagi tinggi lah. Jadi, barulah boleh berlaku pantulan dalam penuh. Kalau terbalik, cahaya tu keluar je lah. So, tak jadi lah. Okay, itu adalah dia punya ciri-ciri dari segi indeks biasan. Okay, ataupun refractive index. Seterusnya, kelenturan yang tinggi. Okay, kalau tadi cikgu cakap kan, dia nak tengok dalam badan orang tu. Jadi, kalau dia tak lentur, patahlah. Ataupun orang itulah yang sakit. Jadi kita perlukan kelenturan tinggi supaya mudah dibengkokkan ikut masuk dalam bentuk badan dia. Okey. Ketulenan teras dalam lebih tinggi. Priority dia tinggi. Okey. Kita kena faham, bayangkan priority tu, ketulenan tu, contohlah cikgu bagi air suling dengan air longkang. Dalam kepala korang, air suling dengan air longkang mana lagi mana lagi tulen? Mestilah air suling kan? Sebab dalam dia clear, tak ada gangguan apa-apa. Jadi bila tak ada gangguan, jadi cahaya tu boleh bergerak tanpa ada kehilangan lah. So dia boleh hantar lagi jauh. So jarak penghantaran bertambah ataupun signal loss akan decrease sebab dia tak ada halangan, sebab dia tulen. Okay. Benda-benda tambahan yang kita boleh dapat, yang kita boleh tambah dalam ni adalah kamera dengan sumber cahaya. Kenapa? Sebab tengok balik soalan. Soalan kata kita nak dia buat untuk perubatan. Komunikasi dan perubatan. Okay, so dalam kes ni katakanlah kita fokus kepada perubatan. So apa yang kita boleh buat adalah kamera lah. Sebab kalau tak ada kamera, macam mana nak tengok dalam? Kan, that's the whole point of optic fiber ni. So kita letak kamera untuk melihat organ dalaman. Dan
sumber cahaya sebab kita nak cahaya tu dipantulkan balik. So kalau tak ada cahaya macam mana nak nampak image dia? So sumber cahaya supaya image yang dilihat adalah lebih terang. Okay. Jadi dalam exam dia boleh tanya soalan-soalan macam ni lah, modifikasi untuk apa prisma binocular dan sebagainya. Okay, jadi kena study sikit lah berkenaan dengan itu. Okay, so untuk yang ini subtopik pantulan dan penuh dah habis. Okay, jadi untuk video yang seterusnya kita akan tengok dalam berkenaan dengan kanta nipis. Okay, alright. So, terima kasih.